perkembangan baby seperti apa sih? Perkembangan baby sehat, lancar, miminya kuat, makannya kuat, sehat terus. Enggak berasa udah 9 bulan. Dan pertumbuhannya luar biasa. Tapi lu sebagai seorang ayah kan lu kerja sampai larut malam. Ada enggak sih rasa kangen misalnya penting cepat pulang nih kan? Wah, kalau cuma di Jakarta doang mah biasa-biasa aja. Yang kangen tuh kalau di luar kota. Oh, itu pasti besok paginya tuh pengen cepat-cepat nyampe rumah, pengen lihat gitu. Ada enggak sih perkembangan yang akhirnya kan misalnya istri ngasih tahu nih, ini gini-gini bisa ngomong apa gitu-gitu. Iya, iya, akhirnya iya. Lu pingin antusias. Antusias banget, antusias. Apalagi namanya anak sendiri ya. Melihat dia dari merah, pertumbuhannya dia, perkembangannya dia, terus dia bisa ngomong, mengucap satu kata atau satu huruf aja udah seneng banget. Dalam deket-deket ini ada nggak sih yang membuat lu kaget? Ih, udah bisa merangkak misalnya atau apa gitu? Enggak sih, enggak. Saat ini lebih cerewet aja. Lebih cerewet gitu. Lebih cerewet. Sempat, maksudnya kalau lu tinggal atau sempat nangis nggak atau kayak gimana? Pernah kayak gitu, tapi ya memang sama aja lah, dia ke mamanya dekat, ke saya juga dekat. Tapi lu ngebagi waktu lu sendiri gimana sih? Kerjaan lu yang gampang banget bagi waktunya, apalagi kerjaan kayak saya gini tidak membutuhkan yang gimana-gimana, kecuali memang kalau lagi tur, lagi dari kota ke kota ya 4-3 hari, 5 hari lah. It's okay lah. Tapi tetap asli eksklusif tetap wow, istri tetap. Kalau bisa sih selama 2 tahun mamanya udah bilang. Kalau bisa 2 tahun asli eksklusif. Asli eksklusif gitu. Emang dari orang tua nyuruh kayak begitu? Enggak, dari istri saya sendiri. Oh, 2 tahun. Ya, dia memang ibu yang hebat ya, gimana ya. Udah. Oh, oke, okay. Sip, thank you.